Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ramuan untuk membunuh lalat atau mengusir lalat. Ya, taruh 2 kg pasir di atas nampan. Tuh, untuk selanjutnya apa Mas Ferbus? Konfidor. Konfidor. Racun. Racun hama. Racun hama. Serangga. Iya, kita taburkan. Ini gambarnya belalang sama lalat. Nah, taburkan di atas gula pasir. Iya, ini selanjutnya ditaburkan sampai rata. Ya. Sampai rata kita taburkan di atas gula pasir. Iya, diratakan. Ya. Harusnya warna merah ini Mas Agus, kalau nggak warna merah halnya nggak mau. Oh iya, katanya harus yang warna merah untuk memancing lalatnya. Itu ya, merah nggak mau. Kalau nggak warna merah nggak mau katanya. Iya, kita iya diocrot-ocrotkan. Iya sampai rata ya. Iya, kalau nggak ada yang cair. Bentuk cair, kita bisa pakai yang bubuk. Nah. Ya, ini sumba apa? Pangan. Iya. 6 saset ya. Iya. Ya, kita taburkan 6 saset. Yuk. Mulai ditaburkan lagi. Iya, itu bentuknya seperti ini. Iya, seperti ini ya. Oke. Iya, setelah semua bahan dicampurkan, kita aduk-aduk sampai merata. Iya, sampai kelihatan warnanya itu tercampur sempurna. Iya, terus diaduk-aduk terus sampai rata. Iya. Oke, kan ini telah tercampur dengan sempurna. Lalu untuk mengaplikasikannya, di sebar ya Mas Farbus. Iya, ditabur. Iya, sebar. Bagian-bagian yang Anda inginkan. Iya. Coba. Dengan kapasitas ini bisa dipakai untuk 1 minggu Mas Agus, bukan cuma 1 kali habis. Udah 1 minggu. Jadi, bro. Pemakaiannya cukup sedikit-sedikit saja ditebar seperti pupuk padi, sedikit-sedikit. Oke. Waduh, ini sudah tercampur. Iya. Yeah. Makainya memang. Iya, untuk selanjutnya disimpan di tempat yang tertutup. Bisa menggunakan bekas cat atau ember yang rapat. Lainnya ya. Yang penting intinya tutup rapat. Tutup rapat. Nanti kita mau dipakai kapan, besok, lusa, tinggal ambil sesuai dengan kebutuhan. Oke, wah bagus. Siap. Iya, ini. Diaplikasikan, diecret-ecretkan ini, ya, disebar di tempat yang banyak lalat, nanti bisa mati lalatnya, ya. Oke, ya, beginilah, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.